Kenapa saya bekerja? Apa nak cakap kan? Aku dah lupa lah. Wait, I'm trying to think how to answer this question. Kena kerja, mesti kena kerja. Kerja tu lah tanggungjawab kita lah. Kalau badan tak sihat, menjadi macam sihat ya sebab mikirkan anak, betul tak? So you always learn something when you go to work? Saya memang akan menjalankan tanggungjawab yang telah diberilah. Saya buat dua kerja lah. Saya buat food delivery ataupun saya busker lah. Tuhan jadikan kita supaya semasa kita hidup di dunia ini, kita mesti membuat sesuatu supaya orang ingat kita. Kita ada contribute. Kenapa seseorang tu perlu bekerja? Sebab boleh, dek. Paling utama sekali untuk mencari nafkah, jaga keluarga, orang yang tersayang. Dan keduanya untuk mencari satu sense of purpose, makna dalam kehidupan. Dan dalam kerjaya saya ini, untuk berkhidmat kepada masyarakat dan juga negara. Dengan kepimpinan yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dalam membawa nilai madani yang amat menekankan produktiviti pekerja sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi negara. Jadi orang yang melakukan pekerjaan ikhlas kerana Allah semata-mata, insya-Allah amalannya akan diterima oleh Allah SWT dan dikira ibadah. Bagi mereka yang sedang bekerja, yang dah bekerja itu pun, jagalah kerja itu. Sebab kerja itu satu macam emas kan, nak cari balik susah. Tapi itulah, daripada lugai-lugai di rumah kan, duduk-duduk, tak ada buat apa-apa, bagus lagi dia bekerja lah. Tugas bomba ini menyelamatkan nyawa lah. Banyak membantu masyarakat lah dan orang sekeliling. Dan penting juga untuk keluarga lah. Boleh membantu keluarga ketika dalam kecemasan macam itu. Kalau kita nak jadikan seseorang pekerja itu berharga dirilah, dia mesti ada respect and care. Majikan mesti ambil kira welfare pekerja tu dulu. Tanpa pekerja, tanpa kita semua ini, negara tak dapat membangun. We spend third of a day at work. It is also important for a business owner to create a happy environment to help our people to work happy and stay healthy. Kita raikan Hari Pekerja kerana mengiktiraf peranan setiap pekerja di peringkat serendah mungkin sehingga peringkat pengurusan, mengiktiraf peranan mereka, sumbangan mereka. Sebagai seorang pekerja, setiap seorang dari kita mempunyai peranan dan juga tanggungjawab masing-masing. Oleh kerana kita telah dipilih untuk memegang amanah tersebut, maka laksanakanlah tanggungjawab masing-masing dengan penuh dedikasi, integriti dan ikhlas. Fikir je, positif je, jangan negatif je kita fikir. Teruskan semangat. Kejar kejayaan anda. Selamat Hari Pekerja. Selamat Hari Pekerja. Happy Labor Day. Selamat Hari Pekerja. Sumbang kudrat menambuh jasa, sumbang bakti meninggal nama. Kaum pekerja kesuma bangsa, terus mara bersama kesuma.